Kita ke sidang kasus suap impor sapi, seorang nama asisten staf khusus Presiden Bidang Bencana Alam Wisnu Agung Prasetya disebutkan dalam sidang lanjutan kasus suap impor daging dengan terdakwa Ahmad Fatana. Ya, nama Wisnu diungkapkan saksi Denny Adiningrat. Kepada Majelis Hakim, Denny mengaku mendengar nama Wisnu dari rekannya Yudi Setiawan. Saat itu keduanya sama-sama menggarap proyek benih kopi di Kementerian Pertanian. Yudi sendiri adalah terpidana kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Sementara saksi lain yang juga dihadirkan adalah Syahrudin, mantan supir pribadi Ahmad Fatana. Dalam kesaksiannya, Syahrudin mengaku pernah melihat Fatana memberikan amplop yang diduga berisi uang kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak. Syahrudin juga mengakui kenal dengan ajudan Lutfi Hasan Ishak yang juga mengetahui pemberian uang tersebut. Untuk dia teruskan kepada Lutfi, nanya lagi Lutfi masih di Turki segala macam. Orang ini. Ya.